Halo sahabat kolek, kembali lagi bertemu dengan saya. Pada video kali ini saya akan live trade menggunakan teknik scalping. Selama 1 jam ke depan saya akan live trade dengan teknik scalping dengan satu lot ya, saya bawa modal 1.000 US dollar. Kita sama-sama saksikan dalam 1 jam ke depan apakah uang saya bertambah atau berkurang 1.000 US dollar. Langsung kita ke TGP. Oke, seperti biasa ya, saya akan buy trade di pair yang pergerakan cepat emas dan juga di pound sterling. Time frame saya pakai yang 5 menit. Saya akan pakai alat bantu ya, favorit dari moving average switch, tapi nggak kelihatan. Kita pakai lagi 2 moving average karena kita akan gunakan strategi moving average crossover. Sahabat forex ya, emas kalau kita lihat pergerakan pada sore ini dia menembus rendahnya di tadi pagi ya, ini jadi sudah break low hari ini dan membentuk low yang baru. Nah, secara keseluruhan emas ini trennya naik ya, apalagi semalam ada fundamental CPI ya, menunjukkan data inflasi di Amerika itu cukup tinggi ya, sehingga seharusnya sih dengan inflasi yang cukup tinggi itu US dollar harusnya lemah ya XPSC-nya. Cuma sekarang kita lihat indeks US dollar-nya itu mulai rebound. Kelihatan ini indeks US dollar bila rebound ya. Sorry, kalau misalnya data inflasinya itu tinggi ya, seharusnya US dollar itu naik ya, karena dengan inflasi yang tinggi ujung-ujungnya Federal Reserve dia akan mengurangi peredaran mata uang di market ya, dengan menaikkan suku bunga. Ketika naik suku bunga itu mata uang akan menguat. Tapi memang kejadiannya itu kemarin, kenapa ketika baru data itu dirilis, CPI, data inflasi dirilis, indeks dolarnya bukan naik tapi kok malah turun ya, karena memang market atau pasar itu khawatir dengan pernyataan The Fed dan Yellen sebelumnya ya, Janet Yellen, Treasury Ministernya itu sebelumnya mereka mengatakan bahwa kan nggak khawatir dengan inflasi ya, Amerika memang butuh inflasi. The Fed bilang inflasi itu sementara, so mereka nggak akan menaikkan suku bunga. Nah, ini yang dikhawatir oleh pasar, makanya reaksi pasar itu kemarin ketika data inflasi itu cukup tinggi, US dollarnya malah turun, bukannya menguat seperti ekspektasi banyak orang.
Jadi memang alasannya itu seperti itu. The Fed tidak akan sudah berapa kali mengatakan inflasi itu tidak apa tidak terlalu mengkhawatirkan buat mereka, dan Janet Yellen juga minggu sebelumnya mengatakan Amerika itu butuh inflasi ya, ekonomi Amerika itu butuh inflasi. Dan The Fed juga mengatakan inflasi itu sementara, jadi juga mereka tetap akan dengan policy mata uang yang near zero ya. Tidak akan menaikkan suku bunganya sampai tahun 2023. Makanya reaksi apa US dollar itu kemarin bukannya naik malah turun. Tapi kalau kita lihat hari ini dia ada semacam rebound ya. Rebound. Tapi kalau menurut saya sih tetap ke depannya ya dolar akan bergerak lemah ya, karena kebijakan The Fed yang tidak akan menaikkan suku bunga sampai tahun 2023 itu atau tahun 2022 paling cepat. Jadi kita lihat aja minggu depan The Fed meeting kita depannya seperti apa. Oke, sekarang yang ada di depan mata aja dulu kita trading ya. Kita akan scalping, trading di emas, scalping atau copi-copi. Dan ambil sedikit-sedikit aja, 1-2 pip lah ya, ABC, asal bid close. Ya, saya akan mau modal $1,000, sekarang equity saya ada di $3,600. Kita lihat ya, 1 jam ke depan, kurang lebih lah 1 jam ya, dari jam 4 ini sampai jam 6 nanti. Sebelumnya kita cek dulu nih ada data ekonomi apa ya hari ini, supaya tidak akan menjadi apa mengganggu. Wah, ini ada tadi jam 4 sudah ada gubernur Bank Central Bank of England ya. Jadi dia speak atau pidato, dia pidato di secara online event yang di posted ya oleh Bank for International Settlement. Saya nggak tahu nih, Bank for International Settlement. Tuan rumahnya Bank for International Statement ya. Acaranya online, kita nggak tahu dia ngomong apa. Sampai jam 4 nanti nggak ada, tapi hari ini ada G7 meeting. Negara-negara maju ya, 7 negara maju. Setahu saya ini hari ini minus Rusia sama China ya, yang di ban ya, oleh negara lainnya. Nah, sejak tahun 2014, sejak kasus Crimea dan juga sejak China itu sejak apa ya, endemik corona kalau nggak salah, atau ketika dia mereka itu perang dagang dengan Amerika 2018-2019. Oke, okay. Ini nggak ada data yang keluar, so ekspektasinya market akan bergerak tanpa data ya. Mungkin juga range-nya nggak akan besar, tapi karena kemarin udah naik cukup tinggi ya, kemungkinan juga dia akan turun. Saya settle memang untuk hari ini itu di 1992 ya saya buat, karena ini high di high minggu lalu itu di 1917. Memang saya buat range-nya seperti ini untuk buat ya. Minggu lalu dia 1917, terus minggu ini dia high tertingginya memang hanya sampai 1902. Terus saya buat di hari ini resistan saya itu di 1902. Saya berpikir kalau di atas 1902 itu akan coba ke 1916. Di tertingginya minggu ini, kemudian tertinggi minggu lalu ya di sekitar 1932. So akan market untuk hari ini range-nya ya, ini terlihat tadi ya 1 jam lalu dia nggak bisa break nih di 1902, akhirnya tutup. Memang harusnya di sekitar jam 3 ini udah mulai sell, bagus banget ya. Oke, okay, so kita bicara yang sekarang aja. So ini range hari ini ya, saya gunakan horizontal line kemudian juga trend line. Kenapa saya pakai trend line ini ya, karena terlihat memang ini jadi tahanan yang kuat ya. Ini jadi tahanan yang kuat.
Jadi biasanya memang market itu ketika dia break, dia akan pullback ya. Dia akan pullback, kemudian dia akan naik lagi, retest sekali lagi di 19.01-nya untuk hari ini, apakah bisa ditembus atau tidak. Kita lihat aja sampai nanti malam. Oke, karena dia nggak tembus 19.01, ya saya akan coba nanti sell mungkin di sekitaran, kalau dia bisa 18.97 atau 98 ya gitu. Oh, tapi ini bagus juga sih ya, ada di 5 menit ada candle kembalikan nih. So next candle 1 menit lagi ya, ini tutupnya di bawah, kemungkinan besar dia akan tutup di bawah. Jadi dia close di berapa itu, 18.96 ya, mungkin kalau ada 18.96 saya akan tutup sell. Pullout. Kita lihat dulu di pound sterling. Oke, kalau pound sterling ini juga saya udah buat ya, dia pergerakannya terlihat sideways beberapa minggu, 1, 2, 3, 4 ya, sama minggu ini dia bergeraknya itu balik nih banget ya. Untuk hari ini sendiri saya buat trade-nya seperti ini ya. Ini jadi nilai tengahnya. Kalau harga di atas ini saya akan buy, di bawah garis hitam ini saya akan sell ya, dengan target di garis merah ini sama ini. So karena ini udah break di bawah, saya untuk pound saya juga akan ambil posisi sell ya. Kita lihat harga terbaiknya. Oh, 415 ini untuk hari ini. Let's say kita sell 1 aja ini ya, coba sell 1, 5 menit candlenya close sebentar lagi, 8, 7, 5, oke, kita udah sell 1, di gold. Oh ini ada alarm bro. So kita akan lihat di beberapa menit depan apakah ini bisa menghasilkan duit atau malah buang duit. Oke guys ya, kalau kita trading sahabat korek, kalau kita trading itu nggak usah panik. Penting kita punya trade plan ya, kita udah siap dengan resiko apapun yang terjadi dengan tradingan kita, kita nggak usah panik ya. Trading itu ya, dagang itu pasti ada untung ada rugi, kita harus bisa menerima kerugian itu kalau kita lagi rugi. Nah kalau kayak saya nih ya, saya tadi trading udah bilang saya siapin $1,000, kalau hari ini saya harus loss $1,000 di scalping ini ya, saya terima ya, nggak akan lebih dari $1,000. Kalau udah $1,000 ya stop ya, untungnya berapapun ya saya terima. Jadi saya, kita harus syukuri aja ya, dengan trading plan itu udah gak perlu panik lagi, ini harus ngapain kan, harus ditahan kah atau harus ditambah kah posisinya ya, kita gak perlu khawatir lagi, pusing dengan itu. Kita udah siapkan satu strategi, teknik apa yang mau dipakai, ya udah kita lakukan aja itu. Kayak saya sekarang ini tekniknya scalping ya, saya akan scalping buat modal $1,000. $1,000 itu kurang lebih 1000 poin ya, atau 100 pip ya untuk di totalnya ya. Jadi kalau saya loss 100 pip jam ke depan ya, saya lossnya $1,000. Kalau loss $1,000 ya saya berhenti, nggak trading lagi. Mungkin lihat nanti malam ya, ketika market Amerika buka ya, atau besok sore ya di market Eropa. Tapi ya sebagusnya memang trading itu kalau untuk scalping ya di jam-jam ketika market itu pergerakannya lebar ya, biasanya itu dibuka market ya. Contoh kalau pagi itu di jam 8.15 mungkin ya, atau setengah 9 ya, mulai jam 8.15 lah, itu pergerakannya sampai jam setengah 10 itu bagus, karena market semuanya buka, Jepang, Australia, kemudian juga Hong Kong ya, China itu mulai buka, pergerakannya itu cukup
besar sampai sekitar jam 10 setengah 11. Kemudian di jam mulai jam 12 jam 1 ya, ketika market-market Eropa buka, kemudian bursa-bursa di Eropa juga mulai buka tuh sampai jam 4 ya. Kemudian kalau malam mulai jam 7 ketika market forex-nya Amerika buka. Nah, atau juga di setengah 10 untuk saat ini ketika bursa di Amerika itu buka. Pada saat jam-jam itulah ya, 1 jam itulah pergerakannya dia akan cepat. Kalau kita mau scalping itu cukup bagus, karena kita nggak perlu nunggu lama ya, untuk tahu hasilnya kita rugi atau untung. Atau ketika jam-jam data keluar ya, jadi teman-teman bisa lihat di Forex Factory ya, atau di investing.com ya, atau di Daily FX, di mana lah ya sosis yang bisa menunjukkan rilis data ekonomi ya. Ketika data ekonomi itu dirilis, memang pergerakannya pasti akan cepat dan rate-nya juga besar. Jadi kalau untuk scalping itu cukup, kalau saya sih senangnya seperti itu, scalping ya, ketika market itu bergerak dengan besar. Ada juga orang yang senang scalping itu ketika marketnya bergeraknya lagi pelan gitu ya. Jadi dia hindari jam data-data keluar market ya, di jam open market ada juga yang mau scalping seperti itu ya, karena mungkin cari profitnya juga terlalu banyak, cari 2 atau 3 pip ya, atau 4 pip. Boleh juga ya, itu tergantung sih ya, tergantung dengan keinginan masing-masing ya. Ada yang larang kita mau scalping di jam-jam yang pergerakan cepat atau di jam-jam yang pergerakannya lambat juga tidak masalah. Yang penting kalau scalping itu kita harus ambil keputusan, harus bisa mengambil keputusan ya, keluar cepat dari market. Kemudian harus cepatlah ngambil keputusan ya, jangan ragu-ragu. Kalau harus cut loss ya cut loss, kalau harus keluar dari market ya keluar dari market. Harus ambil untung walaupun sedikit ya, diambil untungnya, jangan di jangan ragu-ragu. Penting seperti itu kalau misalnya kita scalping. Oke, masih saya ambil juga saat itu ya. Nah, sini nggak terlalu banyak dia break aja sedikit sini ya, untuk 400.000 500.000 ya kita. Kita scalping itu pakai 1 menit, ini 1 menit nggak apa-apa juga, sama aja scalping 1 menit biar lebih cepat. Pokoknya kalau scalping itu ini pakai time frame yang kecil, menit ya, 5 menit, saya jangan 1 detik. Kalau 1 detik kan itu pakai di binomo, di infrared. Ya, banyak-banyak tapi apa 1.500 poin ya di emas, lumayan. Cari uang-uang ngopi sama uang-uang di rokok. Gitu. Jadi kalau trading itu nggak perlu panik. Kalau kata orang bule, kita harus embrace the loss. Terima kerugian. Kalau nggak siap terima kerugian, jangan trading. Saya kan mau pasang ini, nggak kelihatan nih berapa di show bit. Oke, nah bagus juga kali. Halo, keren warna biru. Hey, jadi seperti itu sahabat forex ya, kita masak ini sekarang live, kebun scalping, udah 10 menit belum bisa keluar dari market nih. Kita baik di kapernya dulu ya,
kita pakai status. Ini coba nih. Lima tiga tiga plus 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 B. Kita masih tahan ya, sabar korek. Kalau dia tutup di atas, ya saya akan cut loss ya, mungkin cut loss kita 1 jutaan. Kalau dia tutupnya di sini, saya harus kabur nih sekitar 10 pip. Masih bergerak di sini ya. Sambil nunggu, mungkin saya mau kasih info di, saya tradingnya di GKI. Kasih info mungkin di GKN Invest itu kita juga ada yang namanya trading CFD ya, kontrak for difference untuk saham-saham Amerika ya, untuk saham-saham Amerika sini ada nih, kita jadi bisa buy sama sell juga nih untuk saham-saham Amerika ya. Saya kasih contoh ini untuk F.S, ini Ford ya, ini Ford, ini sahamnya Ford. Nah, emas udah mulai turun tuh, udah $42, 450. Nah, ini untuk saham Ford nih. Ford harganya murah benar, cuma $15-10 ya. Kalau di GK Invest ini kita bisa buy atau sell. Bisa apa namanya, bisa buy, kita bisa sell juga saham-saham ini ya. Minimal pembeliannya itu 10 lembar. Jadi kalau harga per lembarnya $15, ini volumenya ya. Volumenya itu minimal kita beli 10 lembar ya. Satu lembar itu satu lot namanya sih, karena kita ini sebutnya ya. Jadi satu lembar itu satu lot, minimal kita beli 10 lot dan dana jaminan kita pun hanya 10% ya. Jadi kalau misalnya kita beli saham Ford ini kan 15.13 sen ya, $15.13, 10 lembar harganya berarti sekitar $151.30 ya. Tapi karena di sini kita CFD ya, jadi dana jaminan itu 10%, kita bisa beli 10 lembar hanya dengan modal $15 ini udah bisa beli, ataupun kita bisa jual ya. Sama di saham, kalau kita beli kita juga bisa dapat dividen ya, dapat keuntungan. Kalau jual kita harus bayar dividennya. Sekarang ini yang lagi banyak orang beli ya, banyak trader transaksikan itu di sini nih, di saham farmasi, karena nilainya kan dengan demi ini ya, bikin berlomba-lomba bikin obat, saham-saham farmasi itu naiknya cukup tinggi. Saham farmasi kita ada apa ya, Pfizer, nah ini kali ini Pfizer ya, saham Pfizer nih. Nah kan kita lihat, nah ini sahabat, ini Pfizer harganya $40 ya. Jadi teman-teman dengan $41 lah bisa beli 10 lembar ya. Jadi kalau dia naik $2 aja lumayan, naik 10% lumayan nih. Ini kita lihat beberapa hari lalu ya, sekitar 1-2 minggu lalu hanya di 38, kan sekarang udah 40 ya, udah naik 7% lebih, lumayan kan. Nah ini informasi untuk transaksi CFD ya, CFD sama Amerika di GK Invest. Kalau ada yang berminat ya saksi di CFD sama Amerika ya, boleh di GK Invest. Balik lagi ke tradingan.
seperti apa kelihatannya, ini mengkafirkan kelingnya, tapi masih di bawah garisnya, masih aman. Menunggunya udah lama nih, udah 15 menit menunggu. Ya sahabat korek juga, kalau misalnya transaksi di GK Invest ya, itu ada edukasi, ada signal, ada tools, ada support ya, layanan yang bagus juga buat sahabat forex, yang terutama buat yang masih baru ya, dan ingin belajar, ingin tahu lebih banyak, itu boleh belajar di invest tradingnya di GK Invest ya. Kemudian nanti bisa belajar baik online maupun online ya, khususnya kalau saya ini di Palembang. Jadi kalau ada yang tinggal sekitar Palembang ya, mau coba trading forex, boleh datang ke kantor kita ya di Beston Hotel. Di Beston Hotel lantai 9, kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama kita belajar ya, atau mau belajar pun boleh. Sama-sama kita trading. Ya, siapa tahu ya, trading ini bisa jadi sumber penghasilan buat sahabat forex di luar sana. Ya, jangan khawatir. Ya. Trading dengan GK Invest legal ya, jadinya juga cepat ya, layanan dukungannya juga cukup bagus. Oke, ini udah 1 juta, coba kita lo ngomong-ngomong nih, udah 1 juta tadi, ini kita 1 juta out aja ya, target udah tercapai. Ya mungkin rezekinya di 800.000 yang lumayan. Tinggal tunggu pound sterling kita ya. Mudah-mudahan pound sterling kita juga bisa hasilkan profit. Pokoknya selama dia nggak break garis ini nih, saya masih akan tahan. Karena ini juga kan sekarang dia lagi turun nih ya. Cuma kita lihat hasilnya seperti apa di menit ke 20 nih, udah 54M dari belum mau ngasih profit juga, belum mau turun. Mas kalau daerah sini ya, kalau nanti dia ada di atas, mungkin kita pikir kita, saya akan coba untuk juga sisi baik, tapi kita lihat dulu aja, nggak usah buru-buru, santai aja, santai kayak di pantai. Tadi profitnya berapa ya? 820.000, lumayan buat mijit. Eh, kita kan trading di sini. Kalau misalnya ada tutupnya di atas, baik. Tunggu ya, masih 2 menit. Masih 2 menit. Trader itu kalau nggak ngerokok, kurang mantap. Yang ngerokok juga ya. Perhatian buat anak kecil ya, remaja yang menonton ini jangan diikutin ya. Rokok itu tidak baik buat, bukan buat kesehatan, buat kesehatan juga nih. Kemudian, nah ini kalau tutupnya di atas yang mubah ini. Ya, buat teman-teman juga ya, sahabat korek yang ingin belajar ya, bisa juga lihat di tonton video-video kita yang lainnya ya.
teknik scalping, teknik swing, kemudian juga intraday. Itu bisa nanti belajar di video channel kita di YouTube ya, GK Invest Palembang. Kalau teman-teman punya banyak waktu ya, yang bisa scalping seperti ini. Kalau nggak punya banyak waktu ya jangan scalping. Nanti kalau lagi, boleh kalau di kantor ya, dan pakai HP scalping, klik, ya tiba-tiba dipanggil sama bos, tiba-tiba meeting, wah bahaya, ini nggak bisa ditinggal. Nah kalau scalping itu butuh pengambilan keputusan yang cepat ya, karena perubahan harga juga bisa sangat cepat. Kalau kita nggak ambil keputusan dengan cepat, yang tadinya strategi scalping, tekniknya scalping, bisa berubah jadi intraday ya, di hold akhirnya. Yang lebih parah lagi, begitu lossnya makin gede, hari ini nggak di close, ditutup, akhirnya jadi swing trading. Akhirnya ujung-ujungnya nggak rela cut loss ya, upfraging melawan trend. Agak masih berlawanan arah, modal nggak cukup, di top up ya, posisi udah rugi pun di top up. Harusnya kan kalau posisi rugi cepet-cepet dibuang aja. Rugi itu jangan ditahan, ya, jangan ditahan banyak-banyak. Oke, kita coba tanpa spastik ini karena mas tutupnya ini di atas sih, di atas trend line ya. Tapi memang sellernya masih ada, saya melihat ada pembalikan nih, ada buyer masuk di area sini nih. Tapi udah kelihatan ada buyer masuk. Cuma dorong turun dia masih tutup di area trend line. So, kita akan lihat apakah ada buyer masuk di sini ya, atau terus ke bawah. Kalau telah terus ke bawah, nanti begitu ada pullback naik ke arah sini baru kita sell. Kita tunggu aja ya, kita tunggu apakah di area pertempuran ini buyer atau seller ya. Nah, akan coba untuk menangkan di area ini karena ini adalah battleground ya, saya sebagai general candle. Ini perang ini antara penjual ya sama buyer, ini lagi bertempur di sini. Ini pasukan penjualnya lagi banyak ya, tadi pasukan buyer tuh coba tuh 2 menit coba push ke atas. Tapi pasukan seller masih banyak ya, candle seller ini masih ada. Jadi kita akan lihat berapa menit depan. Kelihatan bagus nih ya, seller kita lihat nih. Lihat dia tutupnya di atas atau di bawah. Tutupnya di bawah ini agak. Waktunya masih 2 menit lagi. 2 menit, 2 menit. Kalau ada yang mau komen ya, silakan komen di kolom di bawah ya. Tapi jangan komen soal rock ya, komen soal tradingnya. Kamu apa ini ya? 3 seller seperti ini baru jadi nih, istilahnya three black crow. Di satu jam ini dia ada 3 candle seperti ini ya, biasanya itu akan ada candle hitam berikutnya. Lawan dari three black crow itu namanya three white soldier, nah, 3 tentara putih sama 3 elang hitam.
gagak pangsi. Ini biasanya kalau ini ada tiga ya, tiga seperti ini jadi tiga ya, nanti masih setengah jam lagi kalau bentuknya di bawah ini formasi candle yang menunjukkan memang seller itu kuat sekali ya, jadi biasanya akan ada continuation ya, akan turun ke bawah lagi, pullback, kemudian dia akan turun seperti itulah ya. Cuman kan masih 30 menit lagi, kita lihat yang di depan mata aja dulu. Masih kita tunggu posisinya dan coba ambil di posisi lagi ya, kalau ada kesempatannya kita akan ambil. Euro itu juga akan sampai di support hari ini ya. Kalau yang swing trade sih di sini boleh ya, ambil buy ya. Ada candle rejection, dia naik atas ya di jam ini, boleh ambil si buy ya, yang ditahan sampai beberapa hari ini cukup bagus euro. Nah, kita akan scalping untuk kali ini, kita akan lihat apakah di area ini ada pasukan buyer masuk. Kalau ada pasukan buyer, kita akan beli. Apakah ada buyer yang coba melawan di area ini? Oke, okay. So hari ini trading 930.000, lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir 40 menit. Jadi kita hanya 930.000 ya, kita syukuri aja. Jadi kita hari ini oke, okay, sabar forex itu tadi scalping kita ya, hasilnya memang banyak ya, nggak apa ya, karena yang bagusnya scalping itu di jam-jam buka market ya, kita harus trading itu jam 2:30 ya, 2 itu juga itu lebih bagus, tapi kita supiri aja tanpa 930.000. kita cari lagi nanti malam ya, di jam buka forex, jam market Amerika buka ya, pasar uang Amerika buka jam 7, kita lihat lagi peluangnya, atau ya kita lihat aja ya besok ya, besok saya akan live trade lagi. So sampai di sini dulu live trade kita hari ini, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan hasilnya jauh lebih baik, tapi apapun itu profit atau loss
harus kita syukuri. Terima kasih. Salam WD.